Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik bibitnya. Keras. Terus gelinding dia. Tiga-tiganya teh petik teh. Tiga-tiganya aja nih biar banyak. Oh, udah persediaan bibit kita. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau panen beberapa bibit yang ada di pekarangan rumah. Ini ada beberapa terong lalap yang sengaja kami biarkan menguning untuk dijadikan bibit. Hari ini mau kami panen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita petik bibitnya. Keras. Terus gelinding dia. Tiga-tiganya teh petik teh. Tiga-tiganya aja nih biar banyak. Oh, udah persediaan bibit kita. Alhamdulillah di sebelah sini juga ada bibit selada Almira yang sudah siap kami panen teman-teman. Ini kemarin saya iseng tebarin bibit ini di pot. Alhamdulillah tumbuh. Ini ada di sebelah sini. Ini dia bibit selada Almira yang kemarin sekitar beberapa hari lalu ya saya tebar di sini. Alhamdulillah tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita panen teman-teman bibitnya. Udah banyak yang rontok juga ya Nin ya. Iya. Satu pohon lagi yang di sebelah sini ya Nin ya. Iya. Kita gunting dulu karena tinggi pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keliliran pare teh. Iya. Bismillah. Maaf pare. Maaf. Rontok. Iya. Ini mah harus dirontokin tarte aja langsung. Pohon ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita petik bayam brazilnya. Nanti kita bersihin ya teh. Nanti kita tanam lagi ya bibitnya. Satu lagi. Ini udah aja mulai ya, gondrong ya Nini. Ini aja ya. Bismillah. Kita tancepin lagi setelah. Nanti setelah kita ambil daunnya. Di sebelah sini juga ada pohon lenca teman-teman. Ini mau kita sekalian panen ya Nin ya. Iya. Ini ada bibitnya juga teh di atas. Oh iya di atas ada bibitnya. Ntar kita semai lagi. Banyak tuh teh bibitnya. Masya Allah. Alhamdulillah kita petik sekalian ya Nin ya. Iya. Ini padahal baru udah disiram ya Nin ya. Tapi karena mungkin medianya panas, terlalu medianya juga terlalu sedikit jadi dia harus disiram terus harus diganti nih ya Nin ya potnya ya. Ini apa polybagnya? Polybagnya lebih besar. Ayo kita petik yang mana Nin? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ini tuh. Banyak banget Nin buat dicampur sama oncom. Nikmat banget. Oncom pakai oncom. Ini teh agak banyak ya teh ya. Alhamdulillah. Bismillah. Ini teh yang paling atas teh. Kita petik lagi teh. Pohonnya tinggi banget teh. Ada 2 meter nih kayaknya. Ke atas terus dia. Alhamdulillah. Di sebelah sini juga ada pohon basil teman-teman. Ini udah mulai gondrong kami mau stek juga. Udah berbunga teh. Iya, ada bunganya juga. Ini udah bisa. Ada aja, iya nih udah ada bibitnya juga nih teman-teman nih. Kita stek. Yang nggak ada bunganya kita stek ya Nin ya. Soalnya udah mulai gondrong ya Nin ya. Iya biar diperbanyak aja. Ah kita mau perbanyak lagi nih teman-teman. Yang kering nih bunganya bisa buat bibit lagi nih Nin. Iya. Kita potong dulu. Petik ya teh. Petik.
Yang sama ini teh. Sama yang di bawah. Bismillah. Alhamdulillah. Biar dijadiin bibit. Itu kayaknya satu lagi deh teh. Sebelah mana nih? Nah ini. Ya. Eh bukan ini. Bukan mah. Itu mah masih muda. Kita petik ya. Ini ya. Nanti kita bersihin daunnya buat lalap. Ya. Kita stek lagi. Kita tancepin lagi. Kok setek sih? Tancepin lagi. Ini juga ada bunganya tuh. Iya, ada bunga. Gak apa-apa deh. Yang ini kita tinggalin dulu ya Nini. Iya biar jadi bibit. Oke. Yang ini teh nih teh. Ini teh biar bisa dilalap nih teh. Nih. Oh iya. Sama yang di atas. Sama ini juga teh nih. Nih. Iya ini juga. Nih di sebelah sini atas ya. Iya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah lumayan ini banyak satu. Ini wanginya. Bikin ngiler buat dicocol sambal. Kapan juga kita sering ya Nini ya pakai ini untuk dijadiin pepes, dicampur pepes. Iya, sama daun kemangi. Aduh enak banget teman-teman. Daun kemangi. Sekarang kita mau bersihin dulu daun-daunnya, terus kita tancepin lagi nanti. Alhamdulillah lumayan banyak teman-teman kita panen-panen bibitnya. Bayam Brazil sama basilnya mau kita siangin dulu ya. Iya biar. Ayo siangin nih. Ini juga ada lenca nih buat bibit lagi. Ini nih si basil sama lenca kita campurin oncom besok. Mantap. Campur oncom wangi sama daun kemanginya, tapi daun kemanginya lagi pada habis. Harus beli kita. Beli lagi kita. Daun kemangi sama cabai rawit ya Nini, kita belum punya percabean nih teman-teman. Cabainya habis melulu pada keriting. Bibit terong lalap kita juga banyak nih. Ini udah meletek gini Nin. Iya dia, ntar nimblah. Alhamdulillah selesai teman-teman kita panen-panen bibit sore hari ini. Ada bibit selada Almira, bibit terong lalap, ini ada bayam Brazil, basil, ini juga ada bibit basil. Yuk teman-teman kita menanam itu indah loh dan sangat bermanfaat.